Irish Bella berterima kasih pada Tuhan usai Amarzoni ditangkap. Berita seleb terkini, Irish Bella menuliskan curhatannya setelah sang suami Amarzoni ditangkap polisi lagi akibat kasus narkoba. Dalam media sosialnya, Irish Bella membagikan salah satu potongan ayat Al-Quran sebagai curahan hatinya. Rupanya, Irish Bella mengaku pasrah dengan masalah yang menimpa sang suami Amarzoni. "Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah," bunyi unggahan Irish Bella di Instagramnya. Akan tetapi pada bagian caption, Irish Bella mengaku berterima kasih pada Tuhan dan akan kuat dalam menghadapi masalah. "Alhamdulillah, terima kasih atas cintamu. Sungguh aku tahu bahwa aku harus semakin tunduk mengikuti petunjukmu. Sungguh aku tahu bahwa aku harus semakin tunduk mengikuti petunjukmu. Terima kasih untuk semua yang selalu menguatkan aku. Ya, aku harus kuat. Aku harus kuat. Aku harus kuat untukku dan anak-anakku." Perempuan 26 tahun ini pun lalu berterima kasih kepada orang-orang yang terus mendukung maupun menguatkannya di tengah kondisi Amarzoni tangkap polisi lagi karena narkoba. Di sisi lain, Aditya Zoni selaku adik iparnya mengatakan bahwa Irish Bella merasa kecewa dengan Amarzoni. Apalagi, sang aktor kembali mengulang kesalahannya hingga berakhir diamankan kepolisian.